Sobat Kairos, renungan harian Kairos hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Nas ini adalah rangkaian dari khotbah Yesus di bukit, di mana isi khotbah itu telah menggugah dan menginspirasi ribuan tokoh, bahkan jutaan umat manusia di penjuru dunia ini. Salah seorang tokoh tersebut adalah Mahatma Gandhi, yang konon mendasarkan ajaran ahimsanya pada khotbah Yesus di bukit. Ia menolak perlawanan secara kekerasan dalam membebaskan India dari koloni Inggris. Hanya saja Mahatma Gandhi, karena ia melihat perilaku banyak pengikut Kristus di India dan di berbagai tempat lainnya yang justru melenceng dari ajaran atau nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus Kristus, maka ia tidak pernah mau memberi dirinya untuk menjadi seorang Kristen. Walau ia menghayati dan menghidupi serta menularkan atau mengajarkan nilai-nilai kasih yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Sobat Kairos, inilah salah satu kelemahan kita sebagai manusia, yakni selalu melihat kekurangan orang lain tanpa melihat kepada diri sendiri. Terlebih di era sekarang yang disebut juga era post-truth ini, di mana masing-masing pihak menawarkan dan mengajukan kebenarannya sendiri berdasarkan pandangannya sendiri. Kita tidak menganggap bahwa sikap dan perbuatan kita salah menurut sabda Tuhan, tapi menurut pikiran kita itu adalah kebenaran. Hari ini Yesus bersabda, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar kayu itu dari mata saudaramu." Dalam nas ini jelas disebutkan, jangan kamu menghakimi. Tentu tujuan dari larangan itu, jangan menghakimi, adalah untuk menghindari penghakiman dari pihak lain. Sobat Kairos, dalam berbagai kasus hukum di negeri kita belakangan ini, sering terjadi bahwa jabatan sebagai hakim tidak menjamin hakim tersebut akan bersih dan tidak pernah berbuat salah. Atau dia tidak akan menjadi terdakwa dalam suatu waktu. Beberapa hakim atau jaksa tersangkut kasus dan harus disidang di pengadilan serta dihakimi oleh hakim yang lain. Demikian pula dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hari ini kita bisa melakukan hal yang baik dan benar atau menjadi hakim atas sebuah perkara di lingkungan di mana kita hadir. Tetapi di lain waktu kita justru bisa menjadi seorang pesakitan, seorang yang melakukan kesalahan sehingga harus ditegur serta dijatuhi ganjaran atas perbuatan kita. Maka firman hari ini mengingatkan kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini menyiratkan bahwa Allah adalah subjek penghakiman. Dia yang berhak untuk menghakimi. Sebab dialah satu-satunya yang tidak mungkin didudukkan pada kursi terdakwa. Karena hanya dialah yang maha benar. Dan ia juga disebut sebagai yang maha adil. Sebab hukuman atau pertimbangannya dilakukannya secara adil. Oleh keadilannya, ia membebaskan kita dari belenggu dosa. Ia mengeluarkan kita dari kuk dan hukuman dosa. Kini kita menjadi orang-orang yang merdeka. Karenanya, seyokianya lah kita mencamkan juga peringatan dari Rasul Paulus. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Pada saat kita berada dalam situasi yang menggoda kita untuk menghakimi orang lain, baiklah kita mengingat nasihat firman Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Sebab hanya Tuhanlah subjek satu-satunya dalam penghakiman kelak. Amin.
Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Salam sehat. Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, PSS HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.